It's safer. Oh, yeah? Yeah, that's right. All right, you two. Let me take a look. Well, just a little longer. You have to wait till they start turning golden brown around the edges. Told you. Okay, sebelum kita tonton video ini, mari subscribe dulu channel ini biar rame. Karena subscribe itu gratis. Kalau nggak subscribe ya kebangetan. Jangan pelit-pelit sama subscribe-nya ya. Oke? Oke, teman-teman. Kali ini El Nova Channel akan menyisipkan video yang keren yang satu ini, ya Sailor Moon. Sailor Moon ini film animasi yang keren banget. Bagi para pencinta anime dan manga, pasti udah gak asing lagi dengan kartun yang satu ini. Oke, teman-teman El Nova Channel, biar gak penasaran siapa sih pencipta di balik kartun keren ini, biar lebih afdol, yuk kita bahas sedikit tentang siapa pencipta manga yang satu ini. Oke, lagi gak usah lama-lama, kita langsung aja check it out. Naoko Takeuchi lahir pada tanggal 15 Maret 1967. Dia adalah seorang komikus asal Jepang. Dia adalah komikus dan pencipta serial kartun terkenal seperti Sailor Moon. So, komikus terkenal ini pernah mengenyam pendidikan di Kyoritsu University of Pharmacy, di mana dia mendapatkan gelar dalam bidang kimia sampai akhirnya dia juga sukses menjadi seorang farmasis apoteker yang berlisensi. Naoko Takeuchi juga pernah memenangi beberapa penghargaan termasuk di antaranya Nakayoshi Comic Prize for Newcomers pada tahun 1985. Ya, komiknya yang lain seperti Love Call juga membuatnya menangi penghargaan Nakayoshi New Artist yang dimulai pada September 1986. Dan pada Manga Award ke-17, ia juga berhasil memenangi Kodansha Manga untuk komiknya yang terkenal berjudul Sailor Moon. Bagi para penggemar anime atau manga, mereka sangat mengagumi hasil karya Naoko ini yang tentunya sangat menarik. Naoko juga seorang mangaka terkenal sampai ke Amerika Serikat loh. Karyanya yang sangat populer dan terkenal di sana ini seperti Sailor Moon bahkan telah dicetak dan dijual secara luas di Amerika Utara sana. Dan Takeuchi adalah seorang yang sangat suka berpergian dan telah sering mengunjungi Amerika Serikat, dan di sana dia juga menghadiri San Diego Comic Con pada tahun 1998. Ya, itulah sedikit tentang ulasan tentang pencipta Sailor Moon ini. Jangan lupa di subscribe, like, and share demi kemajuan channel ini. Oke, terima kasih.